Jadi balik kita sunat nak buat makhluk ni ni kena pakai belajar nak buat ni, kita kena belajar koda-koda. We pengerti dalam isti makhluk tu. Ha tu. Kemudian makhluk ni dia mari tah Raja Al-Muzaffar dia panggil. Ha, seorang yang aling warak berani. Ha, tu mula makhluk situ. Dia adakan makhluk ni, kalau kita buat kesimpulannya, dia ada tiga perkara. Paling kurang kita nak nahungnya, sorahnya, mana dia aling. Ha, ya orang aling ni berakhir menulis. Orang aling dulu-dulu ni ya berakhir menulis. Kerja dia. Tengok Imam Nawawi, berakhir menulis. Imam Sayuti, berakhir menulis. Imam Syafi'i. Taruh mari kita. Jadi masa Imam Sayuti tu orang mari tanya dia. Ustaz, ya Syekh Imam Sayuti, hal huwa maulud ni mahmudun au mazmumun? Orang mari tanya Ustaz. Ustaz, ni orang alim. Jadi kita kena mengaku kata kita ni kurang pandai atau kita ni tak pandai, kita kena turut orang alim. Kerana orang alim ni, Nabi kata, ulama warasatul anbiya. Warih-warih Nabi. Kerana itu Imam Sayuti tanya hal ni. Masa Allah makhluk ni. Zaman dulu dah. Itu tanya yang kedua. Makhluk ni Aisyah, Imam Sayuti, mahmudun dipuji ke? Atau mazmumun? Atau dicela ke dia? Mana kalau kita nak kajian yang mudah? Makhluk ni boleh buat ke tak? Tak boleh, tak boleh buat. Itu panggil perendah. Faham tu dah? Orang tanya yang ketiga ya tak? Hal yusabu fa'aluhu awla? Syekh, kalau kita buat makhluk ni, seumpama malam ni ni, boleh fa'ala ke tak? Tak boleh tidak? Dua tiga orang tanya masa Allah ni orang alim. Dalam kitab dia, Awiyah Sayuti dalam kitab dia ni, dia taruh mari kita berkulit-kulit mari. Jadi orang tanya kata, makhluk ni molek ke tak molek? Dua orang tanya itu. Kalau buat makhluk ni, boleh fala ke atau tidak boleh fala? Oh, tak kalau orang tanya dia begitu, orang alim, wal jawabu indi, dia tak tengok orang alim. Gi setuh dah modok. Dan jawab orang jawab Imam Sayuti, dia kata wal jawabu indi, aku nak jawab di sisi aku lah. Dan mulai tak tahu di sisi saya makhluk ni gapo makhluk. Dia kata wajtima'un nas, ya ta. Asal makhluk ni wipung manusia daripada laki-laki, daripada perempuan, daripada yang tua. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kamu bersatulah di atas agama Allah. Wala tafarraku. Jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai, jangan berkelahi balah. Kali itu wa makhluk ni Imam Sayuti jawab kata, "Wi buang hari boleh ke tak? Boleh. Semaya dia sah tak? Sah. Kena semaya Zuhur ke tak? Tak kena semaya Zuhur dah. Tapi tak ada wajib dak tah dia. Tu mana dalam Islam ni galak kita beripung. Habis itulah Tok Guru dulu-dulu ni. Tok Guru tua-tua dulu-dulu. Hak buka beranak dulu-dulu. Hak wafat dah 50 tahun.
dalam cara dia katuk ponok sebulan ulang mauluk ni. Karena ajar lagi buat mauluk, budak-budak mana mauluk. Baca. Haa, tu tengok hal mauluk. Disuruh. Mana dalam Islam ni sangat disuruh beripung manusia ni. Tak cukup lagi jemaah seminggu sekali beripung. Setahun kena beripung dua kali. Idil Fitri. Haa, beripung. Mana beripung ni? Buat mari kasih saya. Kena mung, kena aku. Tolong mung, tolong aku. Tanya khabar mung, tanya khabar aku. Maka kasih saya ni, sebab bagi iman kita sehat. Dengan orang tu baik, dengan orang ni baik, dengan dia tu kasih. Sebab beripung. Kenal mengenal, dia panggil. Orang tua dulu kata, kalau tidak kenal, tidak cinta. Kenal dulu, baru cinta. Setahun, Idil Fitri, Islam suruh beripung. Idil Adha, Islam suruh beripung. Hoksuk mocok sekali, Islam suruh beripung. Haji wajib semua hidup seorang, tiap-tiap orang kena pergi ke haji sekali. Hak tu beripung antara bahasa. Mana? Buku beripung ni disuruh dalam Quran. Buku beripung ni disuruh dalam hadis. Itu Imam Sayyuti jawab kata, mauluk ni ijtima'un nas. Beripung manusia. Tengok kita malam ni. Boleh kenamu, boleh kenaku. Boleh jabat salamu, jabat salamku. Boleh apa ni, tanya khabarmu, tanya khabarku. Sebab mari kasih saya dalam hati. Maka manakala kasih saya, mari hati dalam hati masing-masing ni. Inilah iman kita kukuh. La yu'minu ahalukum hatta yuhibba li akima yuhibbu li nafsih. Tak hukum beriman dengan sepenuh iman. Mereka kita kasih kepada manusia yang ada keliling kita ni supaya kita kasih kepada kita sendiri. Kan itu sebab mari nak kasih tu beripung. Hari tu beripung ni disuruh. Betul lah Imam Sayyuti jawab orang tanya dia. Lepas daripada beripung, Imam Sayyuti kata lagi, wa qiraatul Quran, baca Quran. Okey. Tok guru dulu ajar kalau nak buat mauluk dia pergi mula dengan apa? Al-Fatihah. Pergi mula dengan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah Quran. Lepas Al-Fatihah, keluarlah, keluarlah Quran. Lepas keluarlah, engesuk ke tahlil zikir. Lepas tu, lepas pada baca Quran tu apa lagi? Wa riwayatul ikbadil waridi. Pak Imam Sayyuti ya. Dan baca kisah-kisah yang datang tulis mari oleh para-para ulama kan. Kita nak baca kan. Dalam mauluk kita nak baca. Gapo lagi? Di dalam zangi tu kita nak baca wa usalli wa usallimu ala nuril dumi wal awwaliyah. Selawat dia salat di atas zat yang disifatkan dulu dok royak di dalam akbat al waridiyah tu. Kita dapat maklumat. Hok Imam Nawawi jawab. Lepas tu baca zangi, lepas baca zangi pun siap dah. Baca 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 lagi. Gapo lagi? Sudah lepas selawat tu. Selawat lepas selawat tu. Makan ada suruh nak makan. Quran ada suruh. Kulu makan. Wasrobu minum. Wala tusrifu jangan lajak. Tuhan suruh kita makan. Tuhan suruh kita minum tapi jangan lajak. Orang mari tanya Nabi, ha makan. Ya Rasulullah, ayul apa ni? Ayul khairun ya Rasulullah. Ya mana ke? Yang baik amalan Islam ni? Ayul khairun Islam? Ya mana ke? Bagus ho Islam ni? Nabi jawab,
tut imutaan berahiwi make kau ge. Ha, kalau itu dalam mulut ni ada make. Jadi wi make kau ge ni satu daripada fi'il perangai Islam yang bagus Nabi jawab. Orang tanya, yang mana kau? Islam yang bagus? Ayul Islam khairun ya Rasulullah. Yang mana kau fi'il perangai Islam ni hak molek ni? Nabi jawab, tut imutaan berahiwi make kau ge. Kalau itu dalam mulut ni ada make. Ha, cukup hak Imam Nawawi jawab. Oh, Imam Sayuti jawab ni cukup. Beripu manusia baca Quran, baca riwayat, lepas tu jamung, lepas tu ada kelebihan pula sikit, sedekah disuruh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya adakumul maut. Nafkahlah kamu bagi hak Tuhan bui di mung tu sebelum kamu mati hang nafkah. Jadi ninglah ulama ahli sunnah kata makhluk ni orang panggil bid'ah. Ho imi Sayuti jawab, bid'ah bid'atun hasanah. Siapa dia buat dengan ikhlas hati boleh pahala. Ha, jadi tak ada wahwi. Kita buat makhluk wala ni niat ikhlas betul nak serenak melahirkan Nabi di bulan ini, maka dapat pahala lah orang tu. Lepas kita berjamung pula tu boleh pahala pula. Ha, itulah Imi Sayuti jawab. Lepas tu kesimpulan di dalam makhluk ni ada gabalah tu. Oh, ulama berai waktu pula sebab apa boleh diadakan makhluk ni? Oh, kerana nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Hatta Nabi mari ke alam dunia tu. Kalau tidak kerana Nabi ni, kita ni sesat di dalam jahiliah semua-semua. Dengan sebab tu hatta Nabi ni lah kita ni dapat hidayah. Dapat temu sejik. Dapat boleh buat molek. Dapat kenal Tuhan. Dapat kenal benda molek. Dapat kenal orang ni benda jahat. Sebab Tuhan hatta Nabi. Oh, kalau itu benda lagu ni, ni kena syukur. Nikmat Tuhan ni syukur. Wajib eh. Oh, wajib bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum. Kalau kita syukur, Allah akan tambah. Itu sebab Nabi kita mari ke alam dunia ni rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami. Tuhan tak utuh Nabi kita ni melainkan kerana rahmat ke seluruh alam. Rahmat kepada orang Islam, rahmat kepada orang bukan Islam, dan rahmat kepada Allah semua ni jadi rahmat dengan sebab Nabi kita datang ke alam dunia. Mau tengok kita nak baca dalam riwayat. Kita nak baca dalam riwayat kata ni. Wa qusiyati. Ni kena belajar klik lama gaib lebih lah. Apa makna dia? Wa qusiyatil ardu ba'da tulijat biha minan naba'. Tuhan dipakarkan bumi ni selepas daripada kemarau yang lama. Sebelum Nabi buting, sebelum Nabi lahir ke alam dunia ni, bumi ni kemarau. Dia kemarau, tak ada tumbuh-tumbuhan. Dia tak ada tumbuhan, rezeki kita tak ada. Sebab bagi rezeki kita putus. Ekonomi kita putus. Tapi manakala buting Nabi kita, Tuhan ibu bumi ni pakai gelik. Kenapa? Minan naba dia ayat dalam tu. Dalam zangi tu besar ni boleh kita dia kan. Nada. Beli albar zangi. Oh, habis mana tu karya tu. Dengan Nabi mari ke alam dunia ni tumbuh habis. Nyo tumbuh, dokong tumbuh, duye tumbuh, duku tumbuh.
buah hasil hak kita dah makan hari ni ni. Baik pisang, baik motor, baik durian. Baik apa lagi? Segala buah-buah hak kita dah makan hari ni ni hasil daripada rahmat Nabi mari ke alam dunia. Kalau tidak Nabi kita, susahlah rezeki. Lil jani jannah. Dia ada goyak dalam zanggi tu. Banyak dia ada goyak dalam zanggi tu. Bermacam-macam pula. Aku tengok. Wa'ai apa ni? Wa'utiyat ummuhu fil manami faqilala. Amalti bisayyidil alam. Duk mengandung ni. Mari goyak. Para-para malaikat mari goyak. Hei Aminah. Mengandung budak ni deh. Budak hak mu duk kandung ni. Bisayyidil alamina. Budak ni nak jadi ketua Allah ni. Ibu tengok. Kalau kita reti orang tak baca mu'alluk tu. Sedap. Inilah Nabi. Inilah Nabi kita. Duk goyak Aminah duk mengandung. Berbulai-bulai mari duk goyak. Aminah mu kandung budak ni. Aminah pula. Gapo teh lah. Masuk waktu isa. Pakok anu ni. Lasa. Ke lasa. Okay, Maya isa. Okay sikit dah. We lapar nasi sikit. Jadi Aminah. Melekat lah mari doyak. Muka anda undai budak ni. Bisayyidil alamina wa khairil bariyah. Budak ni nak jadi tua Allah. Ni lah Tuhan kata lah Quran. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnan. Aku tak utuh mu Muhammad. Mulakan. Kafatan linnan. Semua manusia. Nabi kita ni kelebihan dia Sayyidul Anbiya, ketua orang jadi nabi, dialah. Yang kedua nabi kita ni Sayyidul Mursali, orang jadi rasul beratus-ratus ni, dia jadi ketua. Hak terik sekalinya afdalul makhluk alal itlaq. Selebih-lebih benda hak Tuhan buat nabi kita. Allah, orang-orang dulu minta nak jadi umat Nabi. Kita ni, Alhamdulillah, tak ada kena minta. Nabi akhir zaman, tak ada Nabi dah lepas Nabi kita. Dan kita ni, umat akhir juga, tak ada umat dah lepas pada ni. Allah. Kalau kita tahu sejarah ni, Alhamdulillah. Itulah kelebihan kita. Lepas tu tengok dalam Quran. Umat Adam, umat Nuh, umat Ibrahim, Tuhan tak puji. Tapi umat Nabi kita ni Tuhan puji. Kuntum khairu ummatin ukhrija linnas. Kita ni jadi umat yang baik, jadi umat yang bagus. Yang menyuruhkan kepada kebaikan, yang melarangkan segala kejahatan. Ni kerja umat yang molek. Habis tu semua ni lagi orang jahat, wajib payah di atas kita masing-masing laki-laki dan perempuan. Kerana umat yang baik tu kerja dia. Suruh orang molek, mula diri kita. Lagi orang jahat, mula diri kita. Lepas tu, demo buat tak buat. Demo pakar tak pakar. Itu hak demo. Tapi wajib payah balik kita, kena suruh. Mula diri kita, ahli kita, jiran kita. Suruh molek, lari jahat. Suruh molek, lari kemukaran. Inilah kerja umat yang bagus.
Ini kelebihan kita. Lepas tu, satu mari dua ayat tiap malam, bukan satu malam. Mari ayat pula, hi aminah. Wasammihi iza wada'tihi. Mu penamu lah. Ni, hak muduk mengandung ni. Hak muduk mengandung dalam perut mu ni. Mu penamu. Muhammadan namu Muhammad. Ha, suruh namu Muhammad. Inilah awak-awak orang namu Muhammad masa Nabi kita, dimulangkan Nabi kita. Banyak mana namu Nabi kita ni? 200 lebih. Ha, kita tahu sebenarnya tak kita? Muhammad ni, tapi namu Nabi 200 lebih. Tengok namu lagi kera. Yasin, namu Nabi kita. Mustafa, namu Nabi kita. Taha, namu Nabi kita. Muzammi, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Eh, Nabi yang berselimut. Dikira awak. Kira ayat kau ke? Itu, kalau tengah hari, Nabi kira ayat kau ke? Usaha nawi umat dapat hidayah. Usaha nawi manusia kena Allah. Usaha nak wui manusia kena akhirat. Usaha manusia. Malai pula. Ya ayuhal muzammil. Umillai. Suruh jaga malai. Wa amma. Malai beribadat. Engkau semaya siapa-siapa cerah Nabi. Bekok kaki pun ada. Tengah hari. Kerja. Kerja dakwah. Kerja mengajar. Kerja ceramah dia. Malai. Kerja ibadah. Jadi, kita pun kena tiru ni lah. Tengah hari, kena suruh orang mulai. Kena lari orang jahat. Mula diri kita. Amalan, kena beribadah. Baca Quran, malam. Zikir, malam. Kerana malam ni berkesan ya panggil. Ini juga ayat di dalam zangi. Wasami iza wadati li'annahu satuh madu akbah. Budak ni, hujur jatuh dia. Kelebihan yang sangat. Ini baca dalam riwayat-riwayat. Itulah orang panggil sebab diadakan mauluk. Nak bersyukur di atas nikmat. Itu hatta ke Nabi. Nabi mari ke alam dunia ni. Kita dapat hidayah dengan jasa Nabi. Dapat kena Allah, dapat kena akhirat, dapat kena dosa, dapat kena pahala dengan sebab Tuhan utus Nabi mari ke alam dunia. Kalau tidak kerana Nabi, maka kita sesatlah. Kerana benda bagun ini benda besar. Kalau itu benda besar, kita kena bangun bersyukur. Bersyukur, bermacam-macam bersyukur dengan puasa. Ingat nak buat mauluk Nabi, puasa. Nawak mauluk Nabi hab bersedekah, nawak mauluk Nabi hab jamu, nawak mauluk Nabi dengan zikir, nawak mauluk Nabi dengan baca Quran, macam-macam jenis ibadat. Untuk nak mari serenak dalam hati kita dan mensuruh dalam hati kita, inilah boleh beranak seorang Nabi dan Rasul yang lebih daripada segala makhluk-makhluknya. Itu yang pertama. Dan kesebab yang kedua kita dia ada mauluk takut orang terlupa ke Nabi. Setahun sekali hok dok terlupa ke Nabi, hok galik dengan dok kerja, pagi kerja, malam kerja, tengah hari kerja, dok sibuk dengan dunia, tapi manakala tiba Rabiul Awal, ingat Nabi kelik. Nabi boleh selawat ni. Kerana amalan setengah daripada amalan dalam hidup kita, setengah daripadanya, selawat. Dan amalan selawat ni, cuba tengok dalam Quran 37. Kalau kereta semaya, Allah tak mula dengan dia. Kalau kereta zakat, Allah tak mula dengan dia. Kalau kereta puasa, Allah tak mula dengan dia. Kalau kereta haji, Allah tak mula. Tapi, kalau kita dengar kita ayat Quran. Kata Tuhan hanya
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuhan mula dengan dia. Innallah, sesungguhnya Allah. Selawat kepada Nabi. Ha, ini kita kena mengaji selawat. Iktibadatan daripada Allah, dia panggil maknur rahmat. Habis itu Nabi kata, siapa-siapa dia selawat ke Nabi satu kali, Allah beri selawat kepada Nabi cukup 100 kali, Allah beri sepenuh hajat dia 100 hajat. Ini kita bahas. Siapa dia selawat 100 kali, lagi tak kata, Allah beri sepenuh hajat dia 100 kali. 100 kali kita selawat, 100 hajat. Dalam 100 hajat ni belah dua. Boleh. Wih panjang sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Anak panjang lagi. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ikut nak. Naknya baca. Jangan tak baca. Lepas tu siapa dia baca selawat tu ikut. Ikut nak baca tu. Naknya selawat. Kan itu. Kalau selawat daripada Allah, dia panggil rahmat. Tapi kalau selawat ni datang daripada malaikat, dia panggil istighfar. Tapi kalau selawat ni datang daripada manusia, alai pada malaikat, alai pada Allah, dia panggil doa. Sehari jangan kurang pada 100. Itu moleklah. Ambil lafaz mudah-mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat-selawat kita dah berdoa. Ya Allah, builah rahmat pada Nabi. Builah selamat pada Nabi. Kerana Nabi kita ni duk susah di atas kita ni lah. Tu kali tu di dalam mulut dia ada selawat. Amalan selawat ni lebih. Kali tu tu satu amalan kita. Kali tu takut orang kata sekurang-kurang kita kena ada bulan mulut ni sebulan ni kena pakai selawat. Apa? Gino selawat boleh berdiri tu. Kerana selawat boleh berdiri tu, ulama kata comel juga. Kalau tak boleh berdiri, tak apa. Buat kita ni kenyir belakang tu. Selawat boleh menyatak, tak apa. Kalau itu, kalau duk menyatak ni puasa sa'ah tu. Selawat boleh berdiri, tak ada apa. Tengok zikir boleh berdiri. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alah, ada ayat Al-Quran. Hamba-hamba juruh tu zikir berdiri, zikir menyata, zikir dalam tidur boleh. Dalam berdiri boleh, selawat menyata boleh, selawat dalam tidur boleh. Dah sebutkan Allah. Zikir dengan Allah boleh berdiri, boleh lah menyatak, boleh lah tidur, boleh. Lah Nabi pun sepatutnya. Jadi jangan jadi masalah. Nak berdiri, pakat diri. Atau saya berdiri, pakat menyatak. Ni kata, pakat tidur, selawat. Tak apa. Boleh juga. Hak naknya selawat. Dia hak mudah-mudah je. Dia dua karik tu. Tak itu ya. Jangan dua karik, jangan jadi masalah. Itulah diadakan selawat. Itu sebab diadakan mulut. Kerana selawat ni sangat-sangat ditutup. Siapa-siapa dia selawat banyak, orang ni dapat karamat dia dan dapat syafaat daripada Nabi. Itulah kita naknya. Boleh duduk sekali dengan Nabi di akhirat esok ke. Itulah comel. Itu yang kedua. Apa umur 25 tahun Nabi menegur.
Nabi menegak ambil harta siapa dia, ambil modal siapa dia? Ambil modal Khadijah. Khadijah ni siapa dia ni? Ibu tunggal, kalau di sini panggil ibu tunggal dia. Kalau tak ada tok suami tu panggil ibu tunggal dia. Kalau kita di sana dia panggil bujang. Tak sambung kalau di sini. Sini panggil gitu dia. Ia berlaki dua orang dah. Boleh ke Nabi ni ia berlaki dua orang dah. Banyak mana ni? Tiga Nabi menikah ni. Umur 40 dah. Bujang, ibu tu 25 tahun. Ah, baru tengok ni. Hok tak rumah lagi kalau nak. Ya. Tak itu kan? Ah, dah dengar makhluk ala ni ni. Tak itu kan? Ah, ni kaya anak muda-muda tu. Bawa umur 25. Nabi umur 25. Sebab apa ni? Umur Nabi 25 ni ambil harta Khadijah ni banyak labo. Orang-orang lain menego tak sama dengan hak Nabi menego. Ah, itulah Khadijah tak alih out tu. Tengok, ajak Nabi menikah. Ya orang bujang. Ibu tunggal ni ajak anak muda menikah. Nabi pun orang kaya Khadijah ni jangan berjenis. Umur 40 ni muda lagi orang Arab ni. Jadi kira-kira pergi mari tanya Abu Talib pun tak ada menegah nikah dua orang tu. Jadi Khadijah umur 40 anak ada dua orang dah hasilkan. Umur Nabi umur 25 nikah dengan Khadijah. Sebab apa ni? Karena nego Nabi ni kecek benar, kecek betul, tak bohong, tak karuk. Apa dia ingat ni? Awak mulut ingat ada? Jumlah isteri Nabi semua 11 orang. Dalam 11 orang ni, hak darah seorang je. Awak panggil tak darah sini? Darah. Apa tu hal lain bujang so pelako. Jadi menikah dengan orang bujang ni sunnah we. tapi kena kira molek, kena kira dengan orang di rumah molek. Tidak berotak rumah dia lah. Dah itu ke? Ya buku bini banyak pun balik orang jantan sebut mata jelek. Tapi balik orang tino tak jelek kan? Tak itu. Tapi balik orang tino pun kalau dia fikir jauh dia sang cerak. Sebab kalau orang bini pak je. Kalau orang bini pak kalau dia nak gosok baju hari-hari. 3 hari tak kena gosok baju. Tak itu kan? Boleh-boleh kita rehat kan? Tak itu kan? Kena orang demo. Duk tidur berjuruh ngak tak ada menanak tak suami kawe duk rumah orang lain dah hari ni. Boleh berehat tak itu. Tapi kalau sore awak kena kosok baju hok nak pergi kerja, tiap-tiap pagi kena buat nasi goreng pun tiap-tiap pagi tak sih tu. Tak itu. Ni bui kenapa ke orang perempuan ni? Bukan saya suruh bini dak ni. Alam wakil ni Allah. Goyak dia, goyak benda hok molek. Nabi bismillah benda. Nabi bismillah. Apa itu dalam Quran ayo ya? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Tuhan kata, orang laki-laki kawinlah kamu perempuan baik. Masna. Tuhan tak goyak so. Tuhan goyak dua. Masna dua. Kalau orang nyata hak tak bini lagi ni kalau nak bini dua akan dua semalam meh selalu dah. Ya tak ada masalah tu satu dua tak gitu ya. Masna wasulah sawarubak pak.
Tapi ayat di akhir tu, fa in kitum alla ta'dilu fa wad. Ha, kalau mu tak takut dia ambil sorang sudah. Ha. Ambil tu lah. Banyak kes orang lah. Tak itu dia. Dia tak serabut. Tak itu dia. Dia banyak. Damah tak pun masuk damah. Ha. Tak leh dah. Tak itu kan. Pak duit tak banyak kok. Ha. Baik sorang lah. Itu kan. Ha. Ha. Itu ingat tu pandai-pandai lah. Jadi Nabi kita bini 11 semua. Tapi hak Nabi tinggal wafat ni 9 orang. Dalam sebelah tu hak darah seorang aja, iaitu Aisyah. Aisyah ni Nabi menikah Aisyah ni umur 7 tahun. 7 tahun tengah kata 7 tahun. Dengan Nabi umur 7 tahun. Nabi duduk dengan Aisyah umur 9 tahun mula. Manakala Nabi duduk dengan Aisyah ni 10 tahun. 10 tahun Nabi wafat. Jadi Aisyah ni tika Nabi wafat tu baru dia umurnya 18 tahun je. Ah, dia panggil jadi ibu tunggal muda sekali dia. Aisyah ni dara isteri Nabi. Jangan alin. Ah, cukup. Sorang hak dara. Patut alin bujang semua. Ah, ni contoh Nabi. Kan itu dibuat molek ni kerana Nabi ni contoh. Jadi kalau kita nak berumah tangga yang molek, kena tiru Nabi. Ah, kalau tiru Nabi, tak jadi masalah. Bertengok dalam zangir kan. Wa yasiru fi kidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi kedemak dalam rumah tangga dia. Tolong isteri dia. Lalu klik tengok tu. Oh, isteri ni tak ada menanak lagi. Anak-anak sendiri tak apa. Kedemak. Nabi kedemak pada ahli dia. Habis tak jadi masalah. Kalau bini, apa ni, kalau bini buat kasar sikit, Nabi tak marah. Ah, ni. Jadi, kalaulah nak contoh isteri yang, apa ni, suami yang comel pada rumah tangga, tiru Nabi. Siapa dia nak jadi tok suami yang comel, tirulah Nabi Hanim Allah. Ah, dan kena buat molek kepada isteri dia. Kena ajar isteri dia. Kena ajar isteri dia. Sebab orang tino ni doa kan. Orang perempuan dia doa. Pak kerja dia banyak orang lelaki-lelaki tak boleh ambil. Bertengok. Beranak. Beranak tak boleh nak gila. Tak itu kan? Kata tahun ni dia mau beranak. Tak itu itu. Dia nak gila tak boleh ni beranak ni. Pak cuba tengok rasa kalau dia pergi orang jatuh beranak boleh setahun. Agen-gen. Ah, ni orang tino susah. Mengandung dia tu 9 bulan. Lepas mengandung tu pula. Ah, mengasuh anak. Ngasa anak ni pun dia orang perempuan juga. Orang jantan ni boleh tak? Tak anak nak mencuci tak gitu kan? Ah, habis itulah Nabi ni bantu isteri dia. Tolong isteri dia dalam rumah ni. Tengoklah tanggi doa. Wa yasiru fi kidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi tu kedemak. Apa kedemak? Kerja suka rela tolong, 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 tolong isteri dalam rumah tangga dia. Kan orang perempuan ni doa ke dia. Beranak lagi duduk dia. Ha. Ngasuh anak lagi duduk dia. Masak lagi duduk dia. Menyuci rumah lagi duduk dia. Pahal orang jatuh, orang muda-muda kelek kedai kopi. Nanak lagi weh. Ha, how do you weh tu? Ay, nanak ke? No. Itu ni baru selesai basuh dia. Tak itu kan? Ah, tengok ni ambil tu. Ambil tu kena timai rasa orang jatuh kepada orang perempuan. Kena kedemak pada orang perempuan. Ah, kena tolong menolong. Panggil bantu membantu kerana dia orang tu. Eh, perempuan ni. Ah, ambil tu kalau kalau kita nak turut hak hak sebenar dalam Islam ni, orang perempuan ada rumah ya.
Suami kijar luar rumah. Orang perempuan duduklah rumah. Itu asal mulanya. Tuhan kata, wakarna fi buyutikunna. Orang perempuan semua, duduklah rumahmu. Wala tabarrajna. Jangan keluar tu baik. Tabarrujal jahiliyatil ula. Sebagaimana tabarru keluar tu baik orang jahiliyah dulu. Itu orang perempuan asal mula turun ayat Quran mari. Mana? Kerja buat dia. Orang jatuh, kerja buat dia luar rumah. Kerana dia orang gagah. Tapi dah hari ni tukar demokrat dah. Orang jatuh orang gagah ni, duduk dia dari rumah. Orang tarak ni tumpik berat kita. Hanya tukar dah. Jadi duduk tukar takir gini lah kita jadi tak aman dalam rumah ni pukul ni lah. Kali tu dengan makhluk ni, kena buat klik. Buat klik mari sikit. Orang perempuan tu amalatnya saya kerjalah rumah tu. Tu comel dia. Bersih rumah dia, jaga anak dia. Kerja cara cari makan dalam rumah banyak oleh kerja dalam rumah ni. Buat tepung dalam rumah, jahit dalam rumah. Banyak. Orang nyata dia gagah tu bit luar. Tu asal habis tu cari makan dalam Islam ni hak nombor satunya orang perempuan dak kedemak dalam rumah. Orang jatuh, kerja tu baik luar rumah. Itu orang nombor satu. Kalau tak boleh orang nombor satu, buat nombor dua sekali. Kerja sekali. Duk di ofis-ofis sekali. Duk tempat kerja kerja eh, kerja sekali. Duk menego sekali. Boleh juga. Kalau tak bolehnya, kerja becat. Tok Tommy duduk di rumah, perempuan luk tu baik keluar. Tu. Takutnya cok dengan terosak hari ni, terosak banyak ni. Panggil kita rosak tu sini. Telefon ni. Apa ni? Okey, panggil apa ni? Telefon. Telefon ni tak boleh main ni. Nyegi banyak ni, banyak. Orang percera dengan telefon ni pun banyak. Tapi orang menikah dengan telefon pun banyak juga. Sama banyak dua tu. Tak itu ke? Jangan main telefon ni pun. Tu kau hati. Jadi, Nabi ni contoh bagi kita, kalau rumah tangga selamat, kena tiru Nabi. Kalau nak menegak selamat, kena tiru Nabi. Kalau nak meretah menjadi selamat, kena tiru Nabi juga. Kerana Nabi meretah Madinah. Nabi daulah Islamah Madinah tu, Nabi meretah Madinah. Jadi, kalau kita tengok di makhluk ni, orang nak jadi suami yang berjaya, kena tiru Nabi. Orang nak orang sekeng, duduk sekali ingat orang sekeng. Wayuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi kasih kepada orang pakir dan miskin dan duduk sekali dengan mereka itu. Pergaul dia comel. Inilah isi mukluk. Maknanya apa kita nak buat di hari ini? Nak buat we are kena tiru Nabi. Ni kata Tuhan, wa ma atakumur rasul fakudhu. Ambil. Terima. Amal. Wa ma nahakum anahu fantahu. Apa hak Nabi lagi? Gaduh, jangan buat. Haram jangan buat, makruh jangan buat. Hak wajib sungguh buat. Hak semula sini nampak mata. Dek klik molek lagi. Baru nampak klik jaga-jaga dah. Ya radak kita rung kita dengar orang ngajar ni tak lebih pada lakau kalau sana. Oh ni baca dah, baca dah tu. Baca ni. Ada baca, ada dak ni. Kau pandai baca ni. Kau tak pandai tak baca. Kena dia lah. Adalah Nabi tu bersangat dan malu. Malu. Dia royak dalam sarah makhluk tu. Malu lebih pada anak dara lagi. Alah ni. Tak itu ke? Allah ni ada telefon belakang dah. Nabi ni malu. Malu, sengoti-sengoti malu. Habis tu Nabi kata ni, al-haya minal iman. Malu tu, ime. Kita duduk dekat masjid. Bunyi orang bel dah. Tak pergi masjid, malu. Kamu tu haji pula dah. Tu haji tu. Apa haji kena tak ada pergi sembahyang jemaah tu? Tu pun haji masalah juga tu. Tak itu.
gi ni Mekah ni, gi Madinah ni lah Allah, gi semayah gi. Dah 10 hari nak pergi semayah, 40 hari pun cukup di Masjid Nabi. Kita ni serenak semati Allah, nampak semangat dengan semayah jemaah. Kelik di rumah, rahit habis. Jadi tepek tak lekat. Negeri nak jemaah di Madinah. Ya. Ada. Hak kau tani lah. Kau boleh siapa kali tak ada orang tu kan ni dah. Ha, kita cungak kat Mekah, kita cungak kat Madinah. Nak pergi semayah jemaah. Hubuk. Sejak Nabi di haram Mekah. Kelik haji di rumah tu. Tak pergi. Jadi kalih gini. Bunyi orang bayar dah. Orang rakyat atau orang bayar. Tapi tak pergi. Ha, teruk juga. Nabi kata, man sami'an nida, siapa dia dengar ba? Falai yakti tak gi tempat ba. Fala salatalah, tak ada semayah kali itu. Bukan semayah. Ha, Nabi murid. Orang dengar ba, lepas tu tak gi semayah tempat ba. Bukan semayah. Lagi tak tak serau, Allah ya rahman tak ya rahman tak serau, orang tani 10 macam semayah hak tu hak tak terima. Salah satu pada 10 tu ya bila ya pertama semayah orang tak pergi semayah jemaah. Ah, wi panah kelik dengan molek ni. Wi mari jemaah kelik dengan molek ni. Ah, jadi Nabi murih orang dengar ba tak mari semayah jemaah. Mulakan kita kena duduk jauh dengan masjid. Lepas tu ada hadis lagi Nabi kata, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ayah dalam masjid. Ha, nak duduk dekat masjid sangat. Ha, jiran masjid lagi mana? Orang 40 buah rumah kat tepi masjid tu panggil jiran. Tak mari semayah dalam masjid, tak sepenuh. Ha, nak pergi sepenuh, mari masjid. Mari masjid boleh 27 pahala. Semayah di rumah boleh so. Gino kita tukar 27 dengan so tu. Hal itu, pergi ke haji dah, pergi ke amrah dah. Ha, jangan tinggal semayah jemaah. Pahal tak pergi lagi, ha, jangan tinggal juga. Ha, kerana jemaah ni, cara hidup Nabi dah. Nabi tak tinggal dalam hidup dia. Jemaah sakit, Nabi semayah jemaah. Dalam perih dengan orang musyriki pun Nabi semayah jemaah juga. Mana sunnah Nabi cara hidup yang besar semayah jemaah ni. Hal itu, hak dengar hak laki-laki ni kena tebai mari semayah jemaah. Lepas tu kelebihan dia. Kalau kita mari awal, mari nanti semayah mengorek 10 minit, mari nanti subuh 10 minit. Tuhan hatam melekat mari berdoa. Allahumma ni, tak ayah ni. Yusuf ni duk tunggu nak semayah ni, apung dia. Bukan apung saja, warhamhu, wirahmat ke dia. Baik laki-laki atau perempuan, Tuhan suruh melekat berdoa, apung dosa dan wirahmat. Ha, begitu kita lima waktu ni kalau kita nak ambil fadilat sat ni, sah lamalah 10 minit mari tunggu waktu subuh 10 minit. Zuhur 10 minit tak ada masuk waktu lagi kita duduk masjid dah. Kena duk tunggu nak semayah. Dalam hadis riwayat kata, kita duk tunggu nak semayah tu ni sebenarnya. Duk tunggu nak semayah, air semayah jangan punah tu, Tuhan tulis orang semayah. Ha, tu harga-harga akhirat ni kita kena tahu supaya kita semangat. Jadi Nabi ni sifat dia sangat tak malu. Kalau itu kita malu eh, kalau kita duduk dekat masjid tak mari sampai jemaah. Kita malu eh, duduk dekat masjid tak mari belajar. Ha, kita malu eh, nak buat benda haram, malu. Kita malu eh, nak buat benda makruh. Ha, kalau hak dua benda makruh, hak banyak putung dah, ha, we tinggal sikit-sikit-sikit. Kalau hak 10 putung, we tinggal 5 putung. Ni tak ada beralih ni. Makhluk baru ni pun 10 juga, makhluk ni naik sebelah ni. Kok mana tu? Tak gitu ya? Ha, ni hak isap api je panggil. Tak gitu ya? Tak ada dah orang isap api, tak gitu ya? Ha, ya beragam juga mai isap api ni pun. Air ni tak apa boleh isap air ni. Ni mai isap api. Ya tak ada tu, dia ada api je. Tak gitu ya? Lepas tu pergi belawai dengan doa pula.
Doa gini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu hawi aku hidup dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun hasanah. Wa qina azabanna. Jangan we kena api. Padu gi sak api. Jadi belawai dengan doa. Bolehlah kalau nak bergaduh pun. Tapi kalau tak mau bergaduh pun nak bagi no. Duit demo, mulut demo lah itu kan. Kau demo lah. Tapi buat kalau kita reti doa sana, jadi belawai dengan doa tu. Kita nak minta tu hari sekat dengan api. Lepas kita doa, ambil api isau-isau. Tak jadi belawai kan? Belawai dia. Koh-koh sikit lah. Kalau hak 10 batal, tinggal 5 batal. Kalau hak 5, tinggal 3. Ya buku daun kayu ni jangan-jangan. Kalau budak-budak ni, ya tu ada kita ni. Ya turun serga ni buku pahal kayu ni. Tu ada turun serga buku pahal kayu. Walah takrabah hadihi sajarah. Mu jangan hapir dengan pahal kayu ni. Tu awal tu ada tu buku pahal kayu turun ke dengar ni. Habis anak cucu dia kena pahal kayu ni. Kalau budak-budak, dah ketau. Dah kayu juga. Kalau orang tua ni, dah wakau. Dah kayu juga. Kalau gitu, siapa-siapa dia. Lepas tu, tak ada ni dia kena dengan apa kayu ni, tu hawi doa. Tu hawi doa ni. Ambil doa ni. Kalau nak bergaduh dengan apa kayu ni, ambil doa ni. Kena baca sebelah kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca sebelah kali. Lepas sembahyang subuh. Ambil air tok sebelah. Siup dah tu. Lepas tu makan sendiri. Tak kena tok guru buat dah. Buat sendiri tu. Orang perempuan, kalau tok suami dia isap banyak, orang perempuan boleh buat. Siup dah gelah. Okay. Baca sebelah kali dak. Ingat belakang dak untuk ada kena. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebelah kali baca pas subuh. Dak dalam suratul A'raf ayat ni. Doa ni. Kat itu Nabi malu. Kita kena kokoh malu. Benda haram tinggal malu. Benda makruh tinggal malu. Kerana Nabi sadidal haya. Lepas tu, kita tengok terbesar dia. Ya kasi punak lahu tapung kasut sendiri. Wayah leka usau bahu jahat kain sendiri. Wayah halu busyak tak perang susu kambing sendiri. Awak duduk dia. Tak merak orang. Tak merak isteri dia. Tak merak sahabat dia. Jadi tawaduk. Tawaduk ni sifat Nabi dan sifat orang berikmi. Kali itu dengan kita ada makhluk ni. Usahawi kita ada malu. Dia orang jatuh pun ada malu. Dia orang perpuai pun ada malu. Malu ni? Malu nak tinggal hak wajib. Malu nak tinggal hak sunat. Malu nak buat hak haram. Malu nak buat hak makruh. Lepas tu, tawaduk. Renah diri kita. Jangan pilih. Kena bercampur gaul. Kasih saya dalam rumah tangga. Tolong-menolong batu-batu. Ni panggil tawaduk. Itulah. Sunnah. Alaikum bisunnati lazim kamu jalan Nabi wa sunnatil khulafa'ir rasidil mahdi dan jalan sahabat-sahabatku. Itulah lebih kurang peringatan makhluk di malam berbahagia ni. Mudah-mudahan kita dapat munafa'at, dapat mengajar bersama insya-Allah.